posisi kerbut menarik tongkang kosong. Nah, di posisi kru atau kapten kapten utama. Mendekati kapal. Nanti kaptennya gantiin mualim apa di sini. Untuk nanti biar bisa ngelewati itu. Jembatan Ampera. Untuk bisa lewat jembatan Ampera minimal horsepower kapal takbot itu 1200 horsepower. Jika kekuatannya kurang dari 1200 horsepower maka diganti dengan takbot kapal tandu di sini. Ini kalau dari kapten tadi yang turun dari speedboat putih tadi itu. Speedboat putih itu. Sekarang mengawal ini. Posisi penarikan tongkang Batuara untuk ke lokasi. Ada bersebelahan guys, ini juga ada guys ini. Ini takbot warna merah ya. Keren. Takbotnya warna merah guys. Atas dia pelan-pelan ya. Kiri ke kiri ke kiri nanti. Kita saling mengekor. Sini takbotnya guys ya. Takbot. Nah, sini juga ada guys. Guys, momentum 1-2 momentum 3-0-0-2 guys, berselintasan guys, keren juga nih guys. Jadi gak ada skuaci-skuaci kecil, speedboat berjalur sungsang, tenang berapi ombak yang dihasilkan lumayan serius ya. Guys, berselintasan guys. Berselintasan guys. Nanti momentum 1-2 warnanya merah menyala. Dari sana sudah muat ribuan ton batu bara yang dari muara itu masih kosong, lanjut lagi ke sana antri untuk ngisi. Kapan-kapan kita ngerekam di bagian ngisi sana ya guys ya. Banyak sekali takutnya ya. Segitu dah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.